Pecundang. Kulihat wajah seorang pecundang di kaca ini. Heran. Tak tahu aku. Gara-gara apa aku bisa terampok seperti ini? Aku telah kalah dalam sebuah permainan. Apapun caranya, aku harus menang. Aku merasa tak hidup, mengembang, putus asa, terintimidasi. Hit coach, cara curang, money trainer, tracking, terkontaminasi, tertindas, terkhianati, patah hati, intrik, sadis, brutal, korupsi, imperialis, depresi, paranoid, takut, dan gila. Permainan. Permainan cetuk itu dimulai di tempat ini. Evan. Mirna. Kok harus gitu sih? Enggak kok, lagi santai aja. Eh, lu gak diajakin tuh? Kopi belum habis, katanya mau habisin kopi dulu. Lu gak panggil Tan? Oh, nih. Tan, sini. Ngapain di sini sendirian? Mau kenalan sama lo. Ya gak? Tuh ada demo kenalan tuh, katanya nyariin temen gua. Namanya Olina. Halo. Dari komputer, masuk tahun 2003, UI juga ya? Iya. Oh, lu psikologi 2003? Iya. Kenal yang nama ini gak? Catur. Catur? Catur siapa? Catur. Eh, oh iya, gue inget, Nak. Gue kan pernah liat. Lu yang pas waktu festival di Sipo yang main catur itu ya? Yang menang itu kan lu? Nah iya banget tuh, Etna jagonya tuh yang namanya catur. Ih eh, gila, gue liat tuh keren abis yang waktu yang pas final tuh lawan yang anak udah tua tuh yang pertama yang brewokan. Iya, gue inget banget. Gue tau, oh jadi yang anak psikologi yang menang cewek, yang menang catur cewek itu dia? Iya, temen gue gitu loh. Eh gila, ajarin gue dong, gue pingin tuh bisa main kayak gitu. Bisa lah. Alah bohong dia tuh jago di hasil kom, tau gak sih? Jangan sok rendah kau. Enggak, biasa aja lagi. Buktiin bisa, dong. Bisa main kayak gitu. Buktiin dong, gue tertantang nih. Ngomong-ngomong ada papan catur, mau main? Ngapain sih main catur? Apa enaknya gitu? Cuman cari yang menang sama yang kalah doang kan? Ya udah. Gini nih, kalau cuman main doang tuh gak enak. Gimana kalau kita taruhan? Taruhannya apa? Gua kan punya spidol nih. Gimana sih bentuknya? Gua gak tahu sih. Bilang aja lo malas. Emang enak malas banget motor gini. Gak gitu, ini mau buat. Ngapain juga sih main catur? Cuma nyari yang menang sama yang kalah doang gitu. Gak gitu lagi. Justru nyari menang sama kalah kan kita pakai langkah. Langkah itu adalah sebuah seni. Kalau Picasso boleh pakai kuas, kenapa gue nggak boleh pakai bidang catur? Ah, sepuitis lu. Bisa juga. Ya, tapi intinya yang namanya permainan tetap aja permainan. Oh, emangnya sebuah musik yang sangat besar yang dimainkan oleh band yang sangat besar itu bukan permainan? Itu juga permainan. Cuma yang diabainin adalah singkat kita. Ini yang gue bayar adalah mereka. Oke. Lagi menurut gue nih sebenarnya bukan masalah. Ayo mulai. Ya, mulai. Disperse. Eh tuh, sebelum langkah gue mau nanya. Lu mau menang atau mau kalah? Pasti menang dong. Sorry gue potong. Gue harus balik nih, udah malam. Ya, gue balik duluan ya. Oke. Selamat menikmati permainan ya. Dadah. Lu balik kemana, gak apa-apa sendirian? Gak apa-apa, beres lah. Dadah.
setelah pertemuan itu sesuatu telah berubah. Ini adalah sebuah yang baru di mana rekor lu telah berganti. Main lagi. Kita bakal main lagi setelah ini. Punya masuk apa? Tahu kan kita berapa bulan ini udah dekat. Dan selama itu gue rasa gue sayang banget sama lu. Edna, lu mau kan jadi cewek gue? Lu serius? Gue serius. Gue seserius apa yang bisa lu lihat sekarang. Gue juga sayang lo. Ya, gue mau jadi pacar lo. Jadi mulai sekarang Edna adalah Evan dan Evan adalah Edna. Lina, sebenarnya ada yang pengen aku omongin sama kamu. Ngomongin apa? Sebenarnya sejak pertama kali kita ketemu, aku udah mulai suka sama kamu. Dan aku gak bisa nahan rasa itu lagi. Mau kamu jadi pacar aku. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku sayang banget sama kamu. Bener. Iya. Dan siapa yang hidup? Pilihan kalian. Kalau kalian memang sayang sama sahabat-sahabat saya atau pacar-pacar kalian, jatuhin aja mawar merah. Tapi kalau kalian tega ngorbanin mereka, jatuhin aja mawar putih. Beres kan? Kau ingin
mundur. Oh iya, gue bilang dia. Gak. Iya. Itu beneran. Duh, gue bilang gue nggak main-main. Mirna, Mirna. Selamat berpikir keras ya, teman-temanku. Ton? Iya. Aku sayang banget sama kamu. Iya. Kamu sayang kan sama aku? Iya lah, aku sayang sama kamu. Sumpah? Sumpah. Udah bisa menggelitik deh. Masa nggak ada kalung-kalung lain sih, pakai aja jadinya. Ya. Emang kenapa kau mau? Tapi kan ini kenang-kenangan dari seseorang yang berharga buat kamu. Aku juga sih, aku juga pengen lupain dia. Beneran. Beneran. Toh sekarang kamu udah jadi eternal love-nya aku. Oh iya? Ya udah, pakai aja. Makasih. Pasti cantik kalau kamu pakai itu. Oh iya, terima kasih. Gue sih sebenarnya nggak masalah ya kalau sahabat-sahabat gue jadian sama orang lain.
juga gak keberatan kok. Cuman masalahnya dua orang itu ya. An, ada yang mau ngomongin sama kamu. Ya udah omongin aja. Ya terus terang udah ini mengganjal banget di hati aku tentang hubungan kita. Emangnya kenapa dengan hubungan kita? Ya kayaknya sejak kamu deket sama Edna, ya kita udah jarang jalan bareng lagi. Kita udah jarang berdua lagi. Kamu cemburu sama dia? Ya enggak. Udah, kamu cemburu sama dia? Ya Tony inget dong, kamu lihat kamu ini? I love L, Evan, cinta Lucky Tony selamanya. Aku cuma cinta sama kamu selamanya. Edna sama Lina itu cuma kamuflase sesuai kesepakatan kita kan? Jadi gak ada yang perlu kamu cemburuin. Mereka cuma kamuflase kok. Tapi ya itu gimana ya? Itu sama aja kita mempermainin mereka. Terus coba deh itu kamu kan pikir. Kejam sekali. Kejam, kamu ngomong soal kejam. Kamu lihat sekeliling kamu, semua orang tuh gosipin kita, tentang gosip-gosip yang miring. Image kita udah dijatuhin sama mereka. Banyak banget yang gosipin kita yang aneh-aneh. Apa dunia ini gak kejam? Gak ada yang gak kejam di dunia ini, semuanya kejam. Life is just a game. Udah lah, pokoknya gak usah ngomongin itu lagi deh, capek aku ngurusin itu. Mendingan gini, kita lanjutin rencana kita. Kamu nembak Lina kan? Iya. Ya udah, sekarang kamu pikir aja gimana caranya kamu nembak dia. Ya, tapi aku harus bilang apa? Aku gak tahu. Ya, katakan aja, bilang aja kalau kamu suka sama dia. Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu bisa. Oke? Jadi sekarang, janji ya. Kamu bakal percaya sama aku. Meskipun aku jalan sama Edna, aku cuma sayang sama kamu. Janji. Janji. Gitu dong. Udah Lin. Udah. Tapi iya gue tahu. Edna. Edna butuh nenangin diri dan lo juga butuh untuk nenangin diri lo. Edna. Gue ngasih tau semua ini karena gue sayang sama kalian berdua dan gue gak mau kalian nanti sakit hati di belakang. Jadi ya gue terpaksa lakuin ini. Tapi gue udah terlanjur jadian sama Tony. Gimana? Gue harus gimana? Gini aja. Kita akan buat sebuah permainan. Maksud lo? Permainan buat ngebuktiin cinta mereka sama kalian. Permainan apaan? Namanya permainan bunga mawar. Ya udahlah. Ya udah, semuanya udah takdir. Ya udah bagus, ya udah. Kita putus sayang. Kok gitu? Van. Van. Kalau dalam catur, aku bintang. Gary Kasparov, pemain catur. Motivasinya, juara dunia. Gue, apa motivasi gue? Untuk Ulina kah? Gue sendiri? Atau Evan?
top of the world.